Good morning guys, welcome back to my YouTube vlog. Pagi ini kita akan jalan-jalan menuju ke pusat kota Ternate untuk melihat aktivitas warga kota Ternate di hari Minggu, hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2022. Stay ground, keep watching. Let's go. Semoga di pagi yang cerah ini seluruh warga kota Ternate dapat menikmati weekend di hari ini dan tetap melaksanakan aktivitas dengan lancar sebagaimana mestinya. Dan sebagai warga kota Ternate, saya mengimbau, mari kita menjaga lingkungan kita tetap sehat, lingkungan kita tetap bersih, agar terhindar dari penyakit, terhindar dari kota yang jorok, agar suatu saat kota ini bisa kembali meraih kota Adipura, atau kota yang bisa meraih kemenangan dalam hal kebersihan lingkungan. Ini kita sudah berada di Swering atau Kelurahan Muhajirin, Kota Ternate Tengah. Tampak ramai sekali di sana. Banyak warga yang renang di pagi hari. Dan sangat bagus efek renang ketika Anda renang di waktu pagi. Terutama bagi Anda yang biasa mengidap penyakit insomnia. Dan manfaatnya sangat banyak, bukan cuma mencegah penyakit insomnia, tapi ada manfaat yang lainnya. Pagi yang sangat cerah. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bugar, terutama bagi mereka yang berolahraga. Anda yang masih tertidur, segera bangkit dan bergegas menuju ke tempat olahraga. Oh, ini ramai sekali guys. Tepatnya di Taman Nukila. Banyak juga yang datang untuk menikmati kuliner yang telah disiapkan oleh para penjual.
Di pagi ini sangat ramai. Oh, biasanya saya membuat vlog di sore hari. Kali ini saya mencoba menyempatkan waktu untuk buat vlog pagi, agar Anda dapat melihat suasana pagi kota Ternate seperti apa. Oh, ternyata seperti gini. Ramai sekali. Oh, itu ada apa ya? Ada promo jualan oleh Multimart Jatil Mall. Ini suasana terminal, suasana pasar. Let it be.
Ini adalah kampus Universitas Khairun Ternate, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan. Dan ini adalah pohon kurma. Pohon kurma yang buahnya pinang ternyata. Tapi pinangnya tidak bisa dimakan. Karena pohon ini mirip seperti pohon kurma. Makanya saya kasih nama pohon kurma Ternate. Yang buahnya pinang, tapi pinangnya tidak bisa dimakan. Bandara, dan kita akan muter lagi. Oke, ini kita sekarang berada di Bandara Babulah Kota Ternate. Kita ke sini untuk melihat warga beraktivitas di sini. Ternyata tidak ada orang di sini. Mungkin semua warga menuju ke pusat kota Ternate berolahraga di sana. Kebetulan tadi di sana ada semacam kegiatan jumba yang dilaksanakan oleh apa tadi ya? Partai Golkar kalau saya tidak salah tadi. Jadi konsentrasi warga semuanya menuju ke sana. Itu pesawat barusan turun. Pesawat batik. Guys, bisingnya luar biasa, guys. Jadi kalau warga yang punya rumah di dekat sini, saya pastikan mereka tidak bisa tidur, apalagi kalau di siang hari di jam-jam 12, jam 1, jam 2 pasti tidak bisa tidur, guys. Jadi ya tetap harus sabar, dan mereka hanya bisa tidur di waktu malam hari karena kota Ternate tidak ada penerbangan malam gitu, guys. Jadi saya mau coba mau ke sana di depan pos Brimob itu. Saya mau olahraga sedikit dulu di situ. Memanfaatkan ada peralatan-peralatan di situ. We're about to turn it on.